Assalamualaikum, kembali di channel Panama Vision. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Ini di depan saya ada mesin cetak pentol bakso dengan pisau ukuran 4 cm, 3,5 cm sama 3 cm. Nah, yang ini ada pisaunya. Nah, ini yang 4 cm ukuran ini. Ya, kita akan berikan tutorial cara pasang pisau 4 cm. Nah, seperti ini guys, sangat mudah. Nah, jika seret dibalik. Nah, gini aja, mudah. Nah, ini sambil nunggu airnya penuh nih. Di sini kita langsung dicoba. Nah, ini sekarang gearnya kita pasang, yang ada sininya di atas. Nah, ini sudah ada tandanya di sebelah kiri. Ya, kita langsung pasang. Yang sebelah kanan dulu ya guys. Nah, ini dipasangkan ini sama sumpitnya. Nah, setelah masuk semua, baru gearnya. Nah, ini dipasangkan dulu. Setelah semuanya masuk, pas kita ketok ke atas seperti ini. Nah, habis itu kita kunci. Seret. Nah, adonan siap dimasukkan ke dalam sini, guys. Seperti itu. Ya, setelah sudah terpasang, tinggal masukin adonan sambil nunggu air panas, langsung dinyalain. Nah, ini on off-nya. Nah, ini kita pasang dulu nih. Seret. Sudah terpasang listrik. Nah, ini kan sudah terpasang nih guys. Ini tinggal dipencet. Nah, dipencet di samping sebelah kanan. Dipencet sininya on. Geser-geser cara kerjanya. Geser kanan, geser kiri gitu. Geser kanan, geser kiri. Pentolnya udah jalan, masuk ke wajan. Ya, itu tadi cara masang pisaunya. Pisau pemotong cetak pentol bakso. Kalau belum ada isinya memang agak berisik. Nanti kalau udah ada adonannya, berisiknya hilang. Ya, ini sambil nunggu air panas, nanti kita masukin adonan. Ya, itu tadi sekilas mesin pentol bakso rakitan sendiri dengan ukuran pentol 3 cm, 3,5 cm dan 4 cm.